Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Takwa Kurin Channel. Channelnya bakal liwat ngapak, nek orang ngapak, orang penak. Masih seperti biasa ya teman-teman, ini di suasana pasar ikan Purwonegoro. Dan kali ini saya berada di lapak-lapak ikan koi ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru gabung dan suka dengan channelnya Takwa Kurium, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Dan yang sudah gabung, terima kasih atas segala doa dan ini ya teman-teman, masih jam 5 pagi dan ini suasananya masih dingin banget, masih gelap ya teman-teman. Jadi untuk kali ini saya mau langsung bagian kulon itu bagian apa, bagian barat ini khusus lapak-lapak ikan hias ya teman-teman. Ada predator biasa, dan ini saya biasa mampir ke lapaknya Mas Ajis. Kebetulan ini Mas Ajis baru datang, jadi stoknya Mas Ajis masih lengkap. Biasanya kan Mas Ajis lagi sibuk. Nah ini kan berhubung masih dalam apa ki jenenge apa ya, fiber numpak perahu, numpak perahu. Jadi langsung kita ganggu aja lah. Ketubungnya kan. Ini untuk stoknya Mas Ajis masih lengkap full karena baru datang. Jadi langsung saya review, mudah-mudahan nanti gambarnya jelas ya teman-teman. Ini langsung dari bagian kiri dari saya ya. Bagian kiri ini full. Stoknya masih full banget, penuh ini Mas Ajis. Nah, yang tanya untuk lokasinya itu sekarang pindah di bagian barat. Nah, pokoknya cari aja lah pakai Mas Ajis, pasti ketemu. Bukan Aji ya, karena ada dobel-dobel di sini, ada Aji, ada Ajis. Nah, langsung kita review yang dari sebelah sini, kelihatan nggak ini? Oh, alhamdulillah udah agak kelihatan ya. Ini ada apa ya Mas? White bar. Oh iya, white bar. Ini untuk white bar. White bar ukuran 3 jari, harga berapa ini Mas? 450. Bawal 450 ya teman-teman untuk white bar. Ukuran segini 450. Mungkin harga masih bisa nego. Nanti tanya-tanya sendiri untuk ke Mas Ajis. Harganya luar biasa. White bar. Ini masih, ini untuk sebelah sini kayaknya yang mahal-mahal apa ya? Tergantung ya. Ini ada caveat short body. Ini caveat short body ukurannya kecil, 2 jarian, isi 5. Berapa Mas? 100? Isi 5 100.000. 20 ribuan. Untuk caveat short body. Berarti harganya mandan murah ya untuk caveat short body ini. Lanjut, ini untuk sebelahnya ada RTC dengan ukuran sekitar kurang lebih 10 cm. Isinya juga 5. 5 pira Mas? 75. Isi 5 75. Berarti 15 ribuan ya teman-teman. Ini untuk ukurannya sekitar 15 cm, panjang 15 cm. RTC lengkap. Ini pokoknya lengkap epol ya, berbagai jenis predator. Ini ada pink tail loh sih. 5 juga. 60.000 apa 65? 65 berarti 11.000. Ini harga apa, harus beli semua? Ya kalau sudah di kantong ya. Iya ya. Ini informasi juga ya teman-teman, kalau sudah di kantong seperti ini udah nggak bisa milih, memang harus diambil semua karena sudah grosir ya. Ini udah masuknya grosir. Lanjut lagi, ini ada Lemon Slayer. Lemon Slayer. Kiting tumben ana Lemon Slayer piran ki Mas? Oi. Lemon biasa kae cuma iki Slayer. Oscar. Oscar Lemon Slayer 50 ribuan. Oscar Lemon Slayer 50 ribuan. Oh, ini koleksinya Mas Ajis tambah lengkap ya teman-teman. Ada Oscar Slayer, Lemon Slayer. Terus nih, ini apa, Oscar apa kek?
Oscar Tiger Balon SP. Oscar Tiger Balon. Soft body lah ya anu ya. Ki larang apa? 1.000. Lho, biasanya paling 20.000 1.000 lah. Ki ora gawe dewek, gawe nek Gusti Allah. Oscar Balon. Oh ya soft body lah kayak balon temenan kok ya. Mas Ajis gawe gedewek ki lah. 100.000. Anu takiran ini. Oke, ini iya Bang, ini apa ki? Red chili. Ini juga ada red chili. Ini berbagai Oscar tadi udah ada 3. Lemon Slayer, Short Body Tiger, ini red chili. Red chili berapa, Mas? 65. Untuk red chili harga 65. Paris Audito Hotel. Ini masih di per-Oscaran dengan berbagai jenis dan ukuran. Ini apa Paris? Paris Albino Notel. Paris Albino Notel. Ini larang juga. Duit paling murah. Si 4. Oh, 100 sisi 4 berarti harga standar lah ya, teman-teman. 25.000. Nah, ini Tiger Albino. Oh, untuk ini yang Tiger Albino yang paling murah pira ge? Rp100.000 isi 5 dengan ukuran hampir 3 jari ya teman-teman. Ini yang paling murah jarene. Oke, ini yang kemarin tanya Cana, walaupun nggak begitu rame tapi kerental-kerentil. Siapa ge? Auranti apa? Auranti pira ki sene? 75. Wih, masih tinggi ya harganya ya. Auranti apa nih 10 cm, Mas? Ukuran sekitar 10 cm. 475 200 275. Keren. Auranti. Nah, ini ada Red Barito. Red Barito sing regane? Oh, 150. Aduh, mantan keduren. Kita ke yang agak ke bawah ini. Baby Cana. Ini Cana Asiatica Baby, pira Mas? 35 isi 10. 35 isi 10 berarti 3.500 untuk Asiatica. Ini masih juga Asiatica nih. Lanjut ke sebelah sini yang ada Opibus Dat Borneo. Dat Borneo isi 5. Isi 5 pira Mas Dat Borneo? 150 isi 5 berarti 30 ya. Pak kurang jedat, Pak. Oh iya ya. Langsung isi. Terang. Anu kisi. Jadi jalan-jalan. 35. Lanjut lagi ini ada Pibas Orinoco. Mantan sat. Ya padat 4 bar. Ya pira ge? Mahal ya. Ya ukurannya sama dengan tadi yang dat tadi, cuma ini lebih gede apa ya? Apa lebih karena bare papat? Bare papat bersih. 4 bar bersih katanya ya. Bar mempengaruhi harga ya? Pengaruh banget. Bersih 3 bar. Paling 30. 3 bar bersih malah paling larang. Oh, 3 bar bersih paling larang. Cuma harapan ini aja. Nyandi nggak ya Pak Yuli anak sing tuku? Ya Pak Yuli baik modalnya. Modal. Lanjut lagi ini ada Pibas Pinima. Pibas Pinima pira ge Mas Ajis? 150. 150 isi 3 berarti 50 ribuan, ukuran sekitar 10-12 cm ya teman-teman. Untuk Pibas Pinima. Dan untuk yang cari Mas Ajis di sini jam 5 Mas Ajis sudah stay. Apa jam pira Mas? Setengah 5 subuh lah ya. Subuh sudah ada di sini. Untuk nanti nggak kebagian karena ini lagi stoknya lengkap. Leporinus. Ini untuk Leporinus juga ada. Isi 4. 100 ribu kah? Ya. 100 ribu isi 4 untuk Leporinus. Lagi ini. Masih diper. Iki pira ge? Iki padha bekar karo kemora sih.
gue BlackBerry. Pada karo mau ora? Ora, sejenis cuma beda pulau. Oh, beda pulau jere nggih. Beda negara loh. Weh, Pak. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Cilacap menyapa. Iya. Cilacap yang ngomong nang karet kok. Limbat yang bisa bicara hanya di Purwonegoro. Halo. Pak Imun. Tepung? Enggak, Pak. Enggak. Tidak. Mengkombok lah. Arwana. Arwana juga ada. Ini dilapake Mas Ajis. Arwana apa dia Mas Ajis? Silver. Serat merah apa udu apa biasa? Ya, serat merah. Serat merah. Pira ge Mas? 70.000. Serat merah 70.000. Ini sebelahnya ada. Ki jardine apa, Pak? Sing cilik. Oh iya. Oh, ukuran 10 cm piragi superet, Mas? 1,5. Ini harga 1,5 juta. Ini untuk yang cari SR. Superet juga ada ukuran 10 cm harga 1.500. Serti, Mbok? Serti chip. Serti chip aman. Lengkap ya. Surat-surat lengkap ini untuk Arwana SR 10 cm harga 1.500. Dan untuk Arwana masih di Arwana lagi. Nah, ini yang ki apa ki sing jardini ya? Jardini pira, Mas? Jardini 280 untuk ukuran sekitar 15 ya, teman-teman, 15 sentian. Oh, lebih sekitar 15. Ada jardini. Sebelahnya lagi ada SR, ada silver ya. Ini stoknya Mas Ajis lengkap. Ini ada ori, masih di Orinoco perbibasan, ada Orinoco, ada Brokopondo. Ini kita lihat yang ini apa ini, singu, ori singu. Uy, gimana teman ya, kita pira Mas? 80.000. Ya sing paling larang ya, intermedia ya, yang paling mahal intermedia kita pira 125. 125. Ini untuk jenis bebas juga lengkap, ada Orinoco, ada Brokopondo, ada singu, ada intermedia. Lengkap pol ya, teman-teman. Bebas mono juga ada. Untuk yang cari latak ikan predator. Ini masih Golden Red. Oh, ada Golden Red juga ternyata. Golden Red piragi ya, Mas? 850, size 25 sentian. Itu Golden Red. Nah, ini untuk lapaknya Mas Aji, stok yang dipajang ya, ada berbagai jenis bebas. Tadi sudah ada sekitar 4 macam, berbagai jenis Oscar, berbagai jenis Cana, berbagai jenis Arwana. Lengkap ya, jadi silahkan yang teman-teman cari predator, cari aja lah pakai Mas Ajis. Tadi ini Mas Ajisnya masih santai, karena ini masih gelap nih ya teman-teman. Bagian pintu masuk pasar Purwonegoro. Setengah 6 pagi tapi masih gelap. Alhamdulillah ini sudah selesai ya teman-teman. Waktunya pulang. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mengikuti channelnya Takwaforum. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.